kita ngomongin yang ini dulu ya. Yang sinetron. Sinetron dulu ya. Pak Tirta. Udah mulai kan? Opening. Udah opening. Opening dulu Pak. Kan kayak sinetron. Sinetron kan ngomongnya udah lama. Lu gimana sih? Oh iya iya. Ngomong udah mati kan lu sinetron di Indonesia kan? Semua orang berhasil mengelabui. Mereka nggak tahu siapa aku sebenarnya. Apa yang dulu, Pak? Wah, gue lupa tapi acara membuka. Halo Sobat Lokal, kita datang lagi di kolak. Hari ini kita akan mulai lagi. Yes. Komedi lokal. Kita hari ini membahas mengenai sinetron yang sedikit kontroversi. Iya, betul Pak. I'm gonna edit that out. That's just fucked up. That's wrong. Lu jangan punya istri yang umur 14 tahun loh, Vi. Jangan Pak. Lebih enak yang lebih tua kan daripada yang muda. Udah mati. Oh iya. Nanti di Indo kan begini. Betul. Jangan lebih deh ngomong. Iya. Apa racun ini kan? Sinematik ala-ala ya? Iya. Kalau lagi ngomong kita apa ada suaranya ceng. Oh iya, ada backsoundnya. Ceng. Menegangkan. Tapi kenapa ya karakter? Kenapa karakter untuk yang si sinetron Indonesia ini karakternya begitu-begitu ya? Bingung saya. Soalnya bukannya mendidik atau jadi agak sedikit mengendahkan sebenarnya, membodohi sendiri. Itu namanya main rating, Pak. Orang Indonesia itu emang suka yang kayak begitu. Jadi televisi itu bikinnya kayak begitu terus. Iya, cuma gitu. Bukannya mendidik tambah bodoh ya? Ya, gimana lagi? Tidak mendidik gitu loh. Kayak ini sinetron yang sedang apa namanya? Kontroversi. Mengenai Pak Tirta. Wah, Dokter Tirta udah punya istri. Bukan. Ini Pak. Pak Tirta ini. Bukan Dokter Tirta ya. Bukan. Gas terus dong. Gas terus. Yeah. Gaskan, kata Dokter Tirta. Gaskan. Ini istrinya, istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Yang kontroversi yang istri ketiga ya. Betul. Wow. Istri ketiga, Pak. Ini gila ya. Bisa buat sampai anak umur 14 tahun masuk ke ini. Saya rasa ini bagus sih, dibentiin sih. Ini sih benar-benar yang mendidik. Sekarang misalnya dia gagal lihat sinetron, jadi orang-orang yang umur anak-anak cewek yang umur 14 tahun udah kayak biasa aja udah kawin gagal lihat sinetron. Iya, gitu, betul. Bisa. Gila, 14 kawin mah. Sampai dulu sempat ada berita ya kan Pak? Iya, ya. Zaman-zaman saya puji dulu, dia menikahi. Oh iya, saya puji dulu ya. Tunggu Bapak ya. Dia 14 di bawah. 14 juga. Di bawah umur juga si Alfi itu kalau salah. 14 sudah menstruasi. Mikir besok makan apa aja masih bingung. 14 tahun loh. Ini sih benar-benar ini sih bagus sih dibuatin sih. Ini sih enggak mendidik. Harus agak sedikit diketatin loh menurut saya. Pasca pemanggil KPI sinetron itu dibantikan sementara. KPI meminta adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap mega series. Tapi mukanya dia tuh mendukung, memang kayak boros gitu gak sih Pak? Kayaknya cakep tapi Pak. Lu jangan ngomong boros lu. Gak maksudnya memang ini karena didandan. Betul. Karena di make up. Iya begitu. Cuma aslinya saya rasa sih gak kayak gini juga. Gak ya. Tapi cakep kan Pak? Cakep. Kayak pantun kali. Cakep. Ini kemarin dia juga ada masuk nih ke YouTube-nya Boy William ya. Iya. Saya kasihan juga sih. Sebenernya gak bisa sampai masih umur 14 sudah kemana-mana mau ditanya pasti ya. Betul. Dia baru pertama kali terjun juga kan? Iya, baru pertama lagi sinetron pertama. Pertama dan ternyata kok mukanya di mana-mana bukan ininya karena yang naik tapi malah pemberitaannya jelek. Ya, itulah Indonesia. Tapi kita bangga menggunakan produk lokal. Diam. Ngomong dalam hati. Oh iya. Udah dibilang ini YouTube ya kontennya kali ini tuh ngomongnya dalam hati. Jadi kita diem doang nih. Oh. Lanjut. Kan suaranya di belakang, Pak. Pak Yai kan di depan. Iya. Jadi, Pak Joy. Ya. Menurut lu gimana jadi ini, Joy? Kalau menurut lu ada sinetron yang begini lagi,
sebenarnya harus dilakukan apa sih? Yang sebenarnya harus dilakukan? Nah. Selain pemberhentian ya, Pak? Ya. Itu konten kayak kita, Pak, edukasi, Pak. Iya. Wah, ada dong, bimbingan lokal. Oh. Wah, wow. Orang baru. Masih orang baru. Mas Bagang, guys, Mas Bagang. Jadi masih cupu. Masih cupu. Oh. Masih cupu lu Bapak lah ya. Gaya doang yang sok keren. Waduh. Nanti gue laporin ke KPI. Gue enggak tahu penyiaran kita di sini apa aja kontennya gue laporin. Waduh. Kok jadi dilaporin saya, Pak? Lu jangan KPI deh, PKI. Jangan, Pak. Kok PKI, Pak? PKI nih. Jangan dia. Satu untuk semua, semua untuk satu. Tapi mesti ya sih harus ada sedikit ya, boleh dibilang supaya efek jera, supaya sinetron jangan berkaitan dengan hal-hal yang beginian tuh, sebenarnya sih harus ada sedikit penalti atau apa kali ya, denda kali atau apa. Soalnya, bisa juga. Iya, soalnya kalau ini sih menurut saya sih agak sedikit nggak mendidik sih. Terus sinetron itu, kenapa nggak ada buat sinetron yang bener kata si Fajri tadi, yang edukasi? Yang mendidik. Apa ya, sinetron? Ada juga sih pasti ya. Kalau acara edukasi banyak, tapi kalau sinetron yang edukasi kayaknya belum ada, Pak. Sinetron edukasi nggak ada? Nggak ada deh. Nggak ada. Hidayah aja hilang. Hidayah aja hilang, Pak. Iya, yang mesti kan Hidayah. Iya, kayak gitu. Cuman orang Indonesia lebih suka pernikahan, Pak. Lebih suka drama, Pak. Drama, betul. Bukan kita buat Tersanjung 10. Wah, Tersanjung. Oh, gua tahu. Apa tuh? Sebenarnya sinetron lokal. Sinetron bincang lokal. Wah, silok, silok. Mendingan lihat tempat kita dibanding nonton sinetron. Wah, jadi ini Vi, dikasih lihat Vi. Kita punya channel YouTube, yeah. Aja semuanya dikasih lihat. Betul. Supaya mereka juga jangan kebanyakan nonton sinetron lah. Nonton ke kita-kita aja. Iya, betul. Justru malah yang edukatif itu sebenarnya lebih membantu mereka untuk membuka bahwa Indonesia itu bagus banget, yeah, selain betul. Sinetron, Pak. Betul. Ya sih sinetron sih sebenarnya sih, ya mungkin netizen juga banyak yang udah melihat ini berita-beritanya di mana-mana juga, mungkin bisa dilihat. Menurut kalian tuh responnya bagaimana sih? Menurut kalian respon mengenai sinetron ini bagaimana? Tolong di komen aja di bawah. Langsung di komen, jangan lupa di subscribe. Sudah nih. Udah apa? Oh belum. Belum. Oh belum. Gue lagi coba cari biodatanya yang anak umur 14 ini. Kok dicari biodatanya? Oh salah ya? Salah, Pak. Salah cari biodatanya, Pak. Salah. Nih, gue salah ngomong. Kelanjutannya aja deh. Kalau misalkan akhirnya si Zahra ini diganti perannya. Sebenarnya bukan ganti peran kan? Sebenarnya kan ini kan tadi diberhentiin kan? Akhirnya diberhentiin. Tapi pemeran si Zahranya diganti sama orang lain. Jadi ceritanya si Zahranya kecelakaan, operasi pasti jadi orang lain gitu, Bang. Oh gitu? Iya, kelanjutannya seperti itu. Oh, lu dapet dari mana beritanya? Baca berita, Pak. Oh gitu. Jangan-jangan lu yang gak jadi penggantinya. Waduh. Langsung bukannya lagi-lagi. Ini Pak Tirta ini istri pertama, istri kedua cewek, yeah. Istri ketiga cowok, salah. Bener, Pak, cewek, tapi masih gagal. Masih gagal. Aduh. Ya udah, paling kita sih cuma mau bahas supaya netizen lebih memperhatikan aja. Tolong dibantu supaya pendidikan dan edukasi anak-anak ini tuh lebih terjaga lah. Jangan ada sinetron-sinetron begini, menurut saya sih nggak terlalu mendidik ya. Ya udah begitu dulu Sobat Lokal. Jadi hari ini kita cuma mau bahas sekolah mengenai sinetron kita, sinetron kesayangan. Mau main apa lagi, Bi? Kayaknya enggak deh. Ya semoga untuk perfilman Indonesia akan lebih bisa dirubah lagi lah ya. Ya betul. Harus lebih maju. Harus lebih maju lagi dan betul. Mengurangi hal-hal, terutama KPI lagi nih, untuk tidak melakukan hal-hal atau penyensoran yang di luar standarnya gitu. Ya betul. Di luar nalar manusia. Di luar nalar manusia Indonesia. Iya. Betul. Susu sapi disensor. Susu sapi sih disensor ya. Oh iya. Susu sapi disensor. Iya. Ini enggak disensor ya. Iya. Ternyata dari awal udah di ini nih. Betul. Iya benar-benar. Susu sapi ada susunya. Bilang ini. Iya. Langsung sapi. Makanya itu. Jadi mungkin beberapa peraturan boleh dibenahi dan di betul.
betulkan lagi lah gitu, ya. Untuk masalah penyiaran terutama. Oke sobat lokal, untuk kita punya kolak pagi ini cukup segini dulu, kita lanjut lagi. Jargonnya apa? Belanja yuk! Pasti lokal!